Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sapya Spot ya guys. Ini banyak job hari ini ya, alhamdulillah. Dan semuanya sudah selesai dari hari ini. Kalau kemarin kan bertahap ya guys, dari ngesoknya dulu, habis itu apa namanya, hari ini penyenarannya. Oke guys, ini ada raket apa ini, Tolson ya, raket Tolson Rig Power N55. Ini patahnya di jam tujuan lah. Terus untuk senarnya ini pakai senar bawaan ya. Tadinya patah, senarnya masih nempel. Saya pasang kembali. Adapun kekurangannya 2 baris ini saya join aja di sini. Ya. Ini pakai senar historinya, senar bekas untuk penuhnya brilian ini. Brilian. Ditarik 28 kita cek sound. Enak ya guys, ini enak dan nyaman sekali. Lalu berikutnya ini ada raket sama slok senar ya, Air4C79. Cuman ini pakai senar yang murah ya guys, pakai senar 100-600. Ditarik cuman 27 lps karena senarnya yang murah, jadi untuk tension yang tinggi tuh bahaya, kadang senarnya yang putus itu. Dari 27 lps kita cek soundnya. Histori patahnya di jam 11-an. Ini apa, senaran yang udah keberapa kali nih, 3 kali lebih. Oke, terima kasih. Lalu raket ini guys, Keyford 3100 super light. Patahnya di jam 9-an ya. Pakai senarnya reeling nomor 1, ditarik 28,5. Kita cek sound. Oke, mantap. Terus ini guys, ini yang brand dari Yonex ya. Ini raket original guys, Astrox 99 Pro. Ya, Astrox 99 Pro. Ini raket original, raket enak nih. Ditarik di 28 lps, pakai senarnya BG66. BG apa tadi ya? 65. BG65. Patahnya di jam 11-an ya. Ya, patahnya. Oke. Sekedar info ya guys, ini patahnya saya bilang itu bracket atau penahan. Penahan dari sisa raket yang setelah disok ya guys. Jadi jangan gagal paham sampai misalkan ngesok di sini, kok enggak main halus, Pak, enggak main ngecat ataupun enggak main pilok ya. Saya enggak main seperti itu ya guys ya. Saya mainnya bracket, jadi saya kasih penahan luar supaya kuat saja, jadi saya nggak main mulus gitu. Jadi jangan sampai setelah Anda ngesok ke saya terus, kok nggak halus, kok nggak open, ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi saya kasih jawaban dulu, saya perlunya tension yang kuat, bukan perlu dengan penampilan yang mulus tapi kekuatan nggak ada. Oke. Kita cek sound untuk Astrox 99 Pro pakai senar BG65, ditarik 28. Untuk garansi tanpa batas, jikalau patah di titik yang sama saya tanggung jawab. Saya nggak mau sampai pelanggan saya mengeluh, oh sokannya jelek dan gampang putus dan gampang retak atau seperti apa ya.
Jadi untuk mengobati rasa seperti itu, saya pastikan garansi tanpa batas. Ya. Ini masih belum ada info untuk pakai senar apa. Untuk raketnya Victor ya guys. Ini Victor original dari Made in Taiwan ya, Taiwan. Taiwan nih. Original. Patahnya di jam 8. Gitu, ini mantep ini. Yang dipegang Tai Suying. Enak. Ya. Gitu ceritanya. Oke, terima kasih para pelanggan saya dimanapun, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang berpuasa, mudah-mudahan segala sesuatu yang amal ibadah Anda di bulan puasa dapat dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan info-info, mumpung lagi bulan puasa, biar tambah pahalanya ya guys. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat kerabat Minton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.